Shalom, Bapak Ibu Saudara, Saudara sekalian jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar semuanya? Kami senantiasa mendoakan kiranya kita semuanya di dalam perlindungan dan di dalam kesehatan Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita mendengarkan firman Tuhan, kita sebelumnya bernyanyi. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Sahabat firman Tuhan, firman yang menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam Yohanes 1 ayat 16. Demikian bunyinya. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Demikian firman Tuhan, topik daripada renungan hari ini saya ambil dengan menyusun hidup karena kasih dan untuk kasih. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada empat sikap dari manusia yang mereka lakukan kepada orang lain. Yang pertama, kejahatan. Lalu dibalas dengan kejahatan. Ini disebut dengan gaya hidup yang dituntun oleh kejahatan atau iblis. Yang kedua, kebaikan yang kita terima lalu kita balas dengan kebaikan. Nah, ini yang namanya dengan sikap hidup yang impas atau yang imbang, serasi. Kita nerima yang bagus lalu kita balas dengan yang bagus. Yang ketiga adalah kebaikan yang kita terima tetapi dibalas dengan kejahatan. Ini hampir sama dengan sikap yang pertama tadi. Sudah menerima yang baik tetapi dibalas dengan yang jahat. Dan yang keempat adalah kejahatan yang diperoleh, yang dialami namun membalas dengan kebaikan. Inilah sikap kehidupan surgawi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ada di kelompok manakah kita? Dari yang pertama sampai yang keempat tadi. Terkadang kita mengatakan bagaimana mau dibuat atau apa yang mau kita lakukan karena kita masih manusia biasa. Oh, saudara-saudaraku, sampai kapanpun kita akan tetap seperti dan menjadi manusia biasa. Tidak akan pernah diubah menjadi malaikat. Tetapi sahabat firman, ternyata Allah mendesain hidup kita agar go to the next level atau naik ke level yang lebih tinggi, yaitu hidup dalam sikap surgawi meskipun kita berada di dunia ini. Allah mengajarkan kepada kita
akan sikap hidup orang Kristen, yaitu sikap di dalam Allah, bukan di luar Allah. Sikap untuk menjadi anak-anak terang, bukan anak-anak kegelapan. Sikap menjadi pribadi yang mengenalnya, bukan yang pura-pura tidak mengenalnya, apalagi sama sekali tidak mengenal dia. Hal itulah yang hendak disampaikan oleh Injil Yohanes dalam renungan kita pada hari ini. Bahwa ada banyak perbuatan manusia yang membuat hubungan mereka terputus kepada Allah. Akibat dosa yang dilakukan oleh manusia itu, akibat kejahatan yang diperbuat oleh manusia, maka manusia tidak mengenal Tuhan lagi. Maka hubungan yang baik antara manusia Allah dengan Allah menjadi terputus. Di mana hukuman, penderitaan, itulah yang menjadi bahagian dalam diri manusia. Sehingga Yohanes memberitakan Yesus yang datang itu adalah untuk memulihkan keadaan kita. Untuk mencari yang hilang. Yohanes menegaskan kembali bahwa segala sesuatu dijadikan oleh dia. Bahwa di dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu yang adalah Yesus itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Sehingga Yohanes memberi kesaksian bahwa Yesus adalah Mesias yang adalah sumber kebenaran dan sumber kehidupan pemulih dalam kehidupan kita sekalian. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagaimana judul renungan kita pada hari ini, hidup karena kasih dan untuk kasih, maka apakah yang hendak disampaikannya? Yang pertama, setialah di dalam kasih. Setialah di dalam kasih. Banyak orang yang kesetiaannya di dalam kasih menjadi bergeser. Banyak teori-teori, banyak analisis-analisis manusia, tetapi semuanya itu tidak menghantarkan mereka semakin dekat kepada Allah dan semakin mengenal Allah. Atau semakin mengenal Yesus. Mari kita melihat salib Yesus. Di sana ada unconditional love. Kasih yang tanpa syarat. Di mana Yesus berkorban darahnya, nyawanya yang diberikan di dalam salib itu. Sebagai bukti kesetiaannya kepada Bapa. Inilah kasih yang sempurna. Yesus datang untuk manusia berdosa. Kejahatan yang diberikan kepadanya tetapi dibalas dengan kasih. Pertama tadi, setialah di dalam kasih. Yang kedua, untuk apakah hidup ini? Ternyata tidak ada pilihan yang lain. Maka biarlah kasih menjadi ciri khas kehidupan kita. Karena kita telah menerima kasih karunia dan senantiasa di dalam terang Tuhan. Dan yang ketiga dikatakan bahwa mengasihi sesama, mengasihi Allah. Itu bukan dengan akal dan logika, tetapi mengasihi itu adalah meneladani Yesus. Di ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Diberi kuasa sehingga kita pun dimampukan oleh Roh Kudus untuk tetap menjadi pelaku-pelaku kasih itu. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap tekun dan tetap setia di dalam kasih. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, syukur dan terima kasih kepada-Mu Tuhan, bila karena kasih karunia yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat melanjutkan kehidupan kami pada hari ini. Biarlah dengan memahami akan kasih karunia yang Kau berikan kepada kami, kami semakin mengerti bahwa sesungguhnya kehidupan yang kami alami kini adalah bukan karena kebetulan. Kehidupan yang kami alami kini sesungguhnya di sana Tuhan sedang menantikan buah yang baik daripada kehidupan itu. Oleh karena itu firman-Mu telah mengingatkan kami agar kami hidup yang karena kasih karunia, dan juga untuk menjadi pelaku kasih karunia itu. Mampukan kami Bapa untuk menjaga kekudusan kehidupan kami. Untuk menjadi penggerak dan pelaku kasih itu. Supaya
apa yang kami lakukan di dalam mewujudkan kasih itu adalah bentuk perbuatan kami kepada Tuhan. Dan ketika kami senantiasa setia dan meneladani Engkau di dalam kehidupan kami, sertai dan tuntun seluruh jemaat-Mu, saudara-saudara kami yang menyaksikan renungan ini. Biarlah kehidupan kami hanya dipimpin dan dituntun oleh tangan dan anugerah kemurahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, ingat pesan ibu. Ingat pesan ibu. Apa itu? Yang pertama, selalu memakai masker. Yang kedua, senantiasa dan selalu menjaga jarak. Dan yang ketiga, senantiasa dan selalu mencuci tangan. Tuhan menyertai saudara sekalian.